sangat sayang sama saya. Nggak pernah dia menyinggung perasaan saya. Segaris pun anak saya itu tidak pernah melukai perasaan saya. Makanya saya heran kok bisa jadi seperti ini. Saya sayang semua orang komplek ini, kalian tanyalah dia itu pribadinya seperti apa. Nampak kalian sendiri lah. Ibu sendiri pertama kali mendengar Reja jadi bahagian dari peristiwa ini? Soklah saya, Pak. Sok saya. Seakan-akan saya nggak percaya anak saya berbuat seperti itu. Sama-sama binatang aja anak saya nggak berani, nggak bisa berbuat apa. Suruhlah dia bunuh binatang. Penyayang dia, Pak. Makanya saya pun heran kok bisa terjadi seperti itu. Saya pun nggak tahu. Apakah ya, diajak oleh abangnya? Seperti apa, Bu? Ada ibu dengar-dengar cerita sebelumnya? Nggak tahu saya, Pak, karena abangnya sering datang ke sini. Namanya dia kakak beradik, ya saya nggak ada curiga apa-apa lah, Pak. Datang anak saya ke rumah ya wajar, ya kan? Harapan ibu ke depan? Harapan saya ya anak saya dikasih hukuman yang seringan-ringannya, Pak. Ya karena anak saya itu lembu keluarga, Pak, dia yang bertanggung jawab kepada saya. Dia yang bertanggung jawab kepada saya, Pak. Karena bapaknya udah 10 tahun nggak ada. Cukup.